Soalan seterusnya, anak saya dilarikan oleh laki-laki dan dinikahkan di Thailand tanpa diwalikan, tanpa izin ibu bapa. Adakah nikah itu sah? Tidak sah sama sekali. Yang sahnya anak itu duduk di Thailand atau anak itu belajar di sana dan bapa tidak boleh pergi ke Thailand, maka bolehlah menggunakan wali hakim. Kalau anak duduk dalam kawalan wali, dilarikan, dinikahkan, jadi menafi atau melanggar tertib wali, memang tidak sah sama sekali. Tak sah awak lari, ayah ada, dipakai wali toki, tak sah juga. Pasal ayah ada, cokoh-cokoh. Ni anak dara duduk dengan ayah, awak lari bola teksi, lari balok, awak lari siang. Nah, hukumnya memang tidak sah, kerana melanggar tertib wali. Saya dengar tak ada solat sunat lepas asar. Kalau kita sampai sejik pukul 7 malam, solat sunat tayak masjid boleh tak? Tayak masjid boleh. Itu tak masuk dalam larangan. Kalau kita nak kahwin dengan perempuan Kristian, kita kena islamkan dia juga sebelum kita nikah. Jawabnya tidak. Dihalalkan bagi laki-laki beriman, laki-laki Islam berkahwin dengan perempuan Yahudi dan Nasara, ahli kitab min Bani Israel. Yahudi asal, Nasara Kristian asal. Nah, yang ada di Eropah, yang ada di Israel sekarang, yang ada di Lebanon, yang ada di Syria, nah, yang ada di apa benda ni, di Mesir, nah. Ha, ni Yahudi Nasara asal. Tapi kalau Nasara Nasrani itu buat asal dia Islam. Contohnya orang Kristian Filipina. Faham, perempuan tu asal dia agama Islam, mari maknanya Sepanyol takluk jadi murtad abi. Hak tu tak boleh kahwin. Ataupun Kristian perempuan Indonesia, asal Islam, mari Belanda jajah, murtad abi masuk Kristian, tak boleh kahwin. Kerana syarat Yahudi Nasara min Bani Israel, keturunan Nabi Ishak, Nabi Yaakob dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Faham tak? Lepas tu bila kita nikah dengan dia, sunat kita dakwah supaya masuk Islam. Itulah tujuan dia halalkan nikah dengan perempuan Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Tiba-tiba dia dak Islam juga sampai ke mati, maka kita tidak berdosa sebagai suami. Cuma kaedah, kalau berlaku perceraian, kalau suami Islam, isteri Islam, hadanah hak penjagaan dapat kepada isteri. Tapi dalam bab kahwin perempuan Israel ataupun Nasara, maka hak penjagaan automatik dapat kepada suami kerana suami beragama Islam. Soalan